pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Hari ini Kak Kinan seneng banget bisa belajar bareng kalian lagi. Oh iya, hari ini kalian sudah sarapan dan berolahraga belum? Sudah? Bagus! Berarti kalian sudah siap dong ya hari ini untuk belajar. Oh iya teman-teman, hari ini Kak Kinan punya kisah dari teman kita Kimi. Tapi sebelum mulai, jangan lupa ya untuk selalu berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bisa berguna dan bisa diterima dengan baik. Nah teman-teman, yuk kita mulai. Semangat! Konferensi musim sejagat. Ayo membaca. Konferensi musim sejagat ditulis oleh Setia Ningsih dan Naimatur Rofiqoh. Digambar oleh Naimatur Rofiqoh. Konferensi musim sejagat terjadi 10 tahun sekali. Pada saat itu, geng Dewa Empat Musim, Dewa Musim Kemarau, dan Dewa Musim Hujan akan duduk melingkar di atas selembar tikar. Mereka berbagi cerita situasi permusiman terkini. Konferensi juga dihadiri oleh dewa-dewa yang dianggap memiliki andil pada kestabilan iklim jagat raya. Ada dewa pohon, dewa sungai, dewa tanah, dewa angin, dewa pencakar langit, dewa badai, dan masih banyak lagi. Nah, para dewa ini senang berganti wujud. Dewa matahari memilih wujud seorang bocah cilik bermuka luar biasa gembira. Dewa musim gugur adalah perempuan bermahkota dedaunan berwarna kuning, merah, dan coklat. Gaunnya seolah terbuat dari reranting pohon. Dewa pohon tak mau berwujud lain selain pohon. Dia terlihat seperti gurita raksasa yang hidup di darat. Ada mata, hidung, dan mulut di ujung batangnya. Dewa musim dingin sangat menyukai film Frozen. Ia mengubah dirinya seperti Olaf, salah satu tokoh di film itu. Dewa-dewa yang lain wujudnya macam-macam. Tahun ini, konferensi musim sejagat terjadi di kediaman Dewa Hujan. Untuk menuju ke sana, kamu harus menumpang dewa angin yang terbang ke arah batas cakrawala, lalu belok kiri sebelum pagi. Kediaman Dewa Hujan ada di belakang gugusan awan abu-abu berbentuk runcing seperti hutan cemara. Di hadapan kediaman itu, ada danau sebening kaca bernama Danau Kelabu. Di tengah danau telah terhampar tikar dan air yang ditenun sendiri oleh Dewa Hujan. Di sanalah para dewa sedang serius berkonferensi. Akhir-akhir ini, manusia sering marah padaku. Keluh Dewa Musim Hujan. Awan mendung muncul di atas kepalanya. Suatu hari, aku menurunkan hujan di kota-kota Indonesia. Hujan seharian penuh. Air sungai lalu meluap. Banjir deh. Di mana-mana orang mengeluh. Di Twitter, Facebook, juga Instagram. Heran, dahulu semua orang bahagia menyambutku. Awan mendung di kepala Dewa Hujan sudah mulai menjatuhkan gerimis. Dewa Sungai berdehem. Dia berwujud pak tua berambut putih semua. Orang-orang membuang semua barang ke sungai. Sampah plastik, kayu-kayu sisa, barang elektronik, kasur, limbah, semuanya. Wajah Dewa Sungai memerah. Aku sangat kesal. Jadi, saat hujan turun, luapkan air ke jalanan dan rumah-rumah. Kalian kira manusia senang kalau aku yang datang? Tanya Dewa Musim Kemarau. Kemarau lebih lama sedikit, mereka sudah membuat berita kekeringan di banyak tempat. Padahal, siapa yang hobi menebangi pohon-pohon itu? Mereka juga membangun terus-menerus. Mereka menutup tanah dengan aspal dan semen.
aku makin sulit menumbuhkan pohon-pohon. Kata Dewa Pohon, daun-daunnya menunduk layu. Dewa Beton dan Dewa Pencakar Langit diam saja. Mereka dewa muda, baru muncul saat manusia mulai membangun gedung-gedung tinggi dan semua bangunan dan jalan berbahan beton. Tenanglah teman-teman, Dewa Badai tersenyum. Para dewa tahu apa yang akan dia lakukan. Mereka tidak selalu setuju dengannya. Aku bisa membuat badai yang sangat dahsyat. Akan kuhancurkan semuanya. Begitu kehilangan semuanya, manusia pasti akan sadar. Suasana jadi ramai. Beberapa dewa mengangguk, ada juga yang berwajah khawatir. Tapi Pak Tani, tukang kebun, dan anak-anak masih senang kalau aku datang. Kata Dewa Hujan. Anak-anak juga masih senang bermain di sungai, meski airnya kotor dan bau. Tambah Dewa Sungai. Mereka juga tidak mau lagi membuang sampah di sungai seperti para orang dewasa. Dewa Pohon pun bergumam. Kemarin Sipo menangis terseduh-seduh gara-gara pohon jambu di depan rumahnya mau ditebang. Benarkah? Aku akan pergi dari sini sekarang juga. Akan kucari anak-anak itu. Kalau kutemukan satu saja anak yang membuang sampah di sungai, aku akan mengamuk dengan badai paling dahsyat. Hahaha. Kata Dewa Badai keras. Tanpa menunggu, Dewa Badai melesat meninggalkan konferensi. Tak ada yang sempat mencegahnya. Jadi, berhati-hatilah saat mau membuang sampah, karena Dewa Badai mengintaimu. Please Dewa Badai, jangan datang. Kami gak bakal buang sampah sembarangan lagi. Selain membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah juga penting loh teman-teman. Seperti tadi, sampah organik bisa Kakinan gunakan sebagai kompos. Tetapi sampah non-organik bisa Kakinan daur ulang untuk menjadikan lingkungan yang lebih baik. Sekarang, Kakinan mau balik lagi ke laptop. Hari ini aku dan Kak Rio udah janjian lagi nih. Hari ini kita mau ngedit dan ngeliat rekaman siaran beritaku kemarin. Katanya sih Kak Rio mau datang jam 10 teman-teman. Berarti 10 menit lagi. Nah, sambil nunggu Kak Rio datang, aku mau baca-baca artikel dulu teman-teman. Tapi sebelum itu, kita lihat yang satu ini dulu yuk. Coba pikirkan sebanyak mungkin pasangan bilangan yang jika dikalikan menghasilkan 120. Tulis di buku kerja kalian ya. Kalau kalian bisa menemukan pasangan bilangan yang lain, boleh kok kalian tambahkan garis pada tabel. Kita bahas ya. 120 merupakan hasil dari 1 dikali 120, 2 dikali 60, 3 dikali 40, 4 dikali 30, 5 dikali 24, 6 dikali 20, 8 dikali 15, dan 10 dikali 12. Teman-teman, kalian tahu orang hutan kan? Di kota-kota kita sekarang, kita hanya bisa melihat orang hutan di kebun binatang saja. Tapi habitat asli mereka itu sebenarnya di hutan-hutan yang sekarang sayangnya semakin sempit. Kasian ya. Ayo membaca.
Orang utan adalah jenis kera besar yang berlengan panjang dan berbulu coklat kemerahan. Habitat satwa ini ada di pedalaman Sumatera dan Kalimantan. Saat ini orang utan masuk kategori satwa yang terancam punah. Relawan lingkungan sulit menghitung banyaknya orang utan yang masih tersisa. Namun, dapat diperkirakan saat ini hanya tinggal 57.350 orang utan di Kalimantan dan 14.470 orang utan di Sumatera. Populasi orang utan yang semakin sedikit sangat dipengaruhi oleh hilangnya hutan sebagai tempat tinggal orang utan. Maraknya perburuan liar dan rendahnya reproduksi. Perubahan iklim yang menyebabkan makin mudah terjadinya kebakaran hutan juga makin mendesak tempat hidup orang hutan. Menurut yang Kak Kinan baca, Borneo Orangutan Survival Foundation salah satu yayasan yang merupakan penyelamatan orangutan di Kalimantan. Mereka melepaskan orangutan dari penangkaran untuk kembali ke habitat asalnya di alam liar. Istilahnya melepas liarkan. Ini jumlah data orangutan yang telah dilepas liarkan sampai tahun 2019. Dari data dalam tabel ini, kita bisa memperkirakan berapa banyak orang utan yang harus dilepas liarkan sesuai daya tampung hutan yang ada. Itu dia enaknya menggunakan tabel, teman-teman. Kita dapat melihat data di dalam tabel dengan lebih detail. Nah, itu Kak Rio. Sebentar ya. Ayo mencoba. Teman-teman, sekarang coba mengasah kemampuan kita yuk. Coba data hewan khas yang hidup di sekitar rumah kalian dan masukkan ke dalam tabel seperti ini. Kalian bisa menuliskan jenis binatangnya dan kalau ternyata ada banyak jenis hewan di sekitar rumah kalian, silakan tambahkan baris di tabelnya ya. Hai Gina. Hai. Sekarang kita lagi ngebahas soal data nih. Oh, data apa lagi tuh? Ada deh. Teman-teman, setelah kalian selesai mengisi tabelnya, sekarang saatnya kalian membuat diagram batang ya, seperti berikut ini. Sekarang kita coba baca diagram berikut ini yuk teman-teman. Ayo berlatih. Perhatikan data pelepas liaran orang hutan pada dua pusat rehabilitas berikut, lalu jawab pertanyaan ini.
Pada bulan apa orang utan paling banyak dilepas liarkan di Nyaru Menteng? Sudah ketemu jawabannya? Betul, jawabannya pada bulan November. Pada bulan apa orang utan paling banyak dilepas liarkan di Semboja Lestari? Semua sudah dapat jawabannya? Benar, jawabannya adalah di bulan Juli. Pertanyaan terakhir. Pada bulan apa tidak ada kegiatan pelepas liaran orang utan di Semboja Lestari? Kalian sudah dapat jawabannya? Iya, betul. Pada bulan Desember. Mudah kan membaca data pada diagram batang? Proyek kreatif minggu ini. Kalau menurut Kak Rio, ini udah oke belum? Kayaknya kita perlu nambahin video lagi deh dikit. Video yang kamu ambil di jalan kemarin. Oke. Siap. Kasih. Nah teman-teman, sekarang video Kak Kinan sudah selesai diedit. Sekarang, Kak Kinan sedang meminta pendapat Kak Rio. Kira-kira apa sih yang kurang dari teks berita dan video yang Kak Kinan lakukan kemarin? Kalau berita dan gambar kalian sudah selesai, kalian bisa meminta pendapat orang lain juga, misalnya seperti keluarga kalian. Dan jangan lupa untuk meminta bantuan mereka mengisi tabel seperti ini. Tuliskan di tabel siapa saja yang kalian mintai pendapat, lalu bagaimana penilaian mereka tentang isi berita, gambar-gambar pendukung berita, dan cara penyampaian berita kalian. Kak Kinan gak sabar nih membuat siaran berita Kak Kinan menjadi lebih bagus lagi. Refleksi. Sekarang kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini, teman-teman. Apa yang bisa kalian petik dari kisah konferensi musim sejagat? Kalian juga sudah membaca artikel tentang orang utan bareng Kak Kinan tadi. Kalian ingat kan? Bagaimana kondisi orang utan di Indonesia saat ini? Hari ini kalian sudah tahu tentang keuntungan membaca data dengan menggunakan tabel.
Dan tentu saja, kalian juga berlatih membaca data yang ada di diagram batang. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini, teman-teman. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya yang pastinya nggak kalah seru. Sampai jumpa. Dadah! Dadah. Halo teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Pasti siap! Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang kita dapat nanti bisa bermanfaat.